Dulu teh tahu nggak di lantai 7 itu ya, waktu saya kerja di situ ada kejadian aneh loh gitu. Sampai bawa-bawa polisi gitu. Kejadian aneh apa gitu kan? Tamu nginep gancet dan itu meninggal gitu. Oke. Di nomor 27. Kemudian si ceweknya meninggal di rumah sakit. Karena mungkin kehabisan tenaga ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, setelah sekian minggu kemudian, ternyata terkuak identitas si cewek sama cowok ini. Sebetulnya ceweknya ini adalah anak tiri dari si bapaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Kak Yaya. Ya. Kak Yaya, terima kasih sudah hadir di studio Jejak Backpacker. Ya. Tadi perjalanannya gimana, Kak? Aman? Aman, cuman mungkin kesininya agak karena nyari alamat ya. Jadi agak sedikit lama gitu. Iya. Ini Kak Yaya kan punya pengalaman mistis ya. Iya. Katanya ada ya gancet gitu seperti itu ya. Nah, itu bisa di-spill sedikit aja dulu ke penonton, Kak. Seperti apa cerita yang mau Kak Yaya ceritain nanti? Oh iya. Singkatnya ya, sebagai mantan seorang karyawan hotel bagian room service, saya sering ngalamin gitu. Ada satu kejadian yang berulang kali aneh di salah satu kamar di hotel gitu. Karena berkali-kali berulang-ulang itu terjadi di situ, akhirnya ada sedikit kecurigaan saya gitu. Akhirnya someday suatu hari saya tahu bahwa di kamar itu pernah terjadi peristiwa gancet yang berakhir dengan kematian. Oh iya, yeah. Oke, disimpan dulu aja kalau okay. Gitu Kak Yaya ceritanya, nanti kita lanjut setelah ini ya. Iya, yeah, oke. Tapi sebelum Yaya menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Yaya, udah siap bercerita? Siap. Mau ngopi dulu? Udah, ngopi nanti. Udah, nanti dulu ya. Oke, okay. Nanti kalau misalkan pengen ngopi ngantuk langsung aja di seruput liongnya. Iya, yeah, Kak. Oke, okay, silakan kalau gitu Kak Yaya. Oh ya. Sebetulnya ini kejadian udah lama banget ya. Kejadian di salah satu hotel bintang 3. Di ya pinggiran Jakarta lah ya gitu. Di situ saya baru pertama menjadi karyawan di bagian room service gitu. Itu mungkin pengalaman pertama saya karena sebelumnya saya belum pernah gitu. Saya kerja di situ juga karena terpaksa, karena mungkin saat itu satu-satunya lowongan kerja yang bisa saya dapatkan gitu. Kejadiannya sebetulnya waktu itu terjadi ketika saya masih masa training di hotel itu. Namanya training kan ya gak lama gitu, sekitar ya 1-3 bulan. Cuman waktu itu seperti biasa, untuk hari pertama, kedua, saya masih di lantai-lantai bawah gitu kan, di training gitu. Untuk lantai bawah antara 1-2 lah ya. Untuk selanjutnya, untuk hari ketiga
itu kita langsung training di TKP. TKP dalam artian kamar yang sudah disewa oleh pelanggan gitu ya, oleh tamu gitu. Sebetulnya seperti biasa, saya ditugaskan untuk lantai kamar nomor 27, lantai 7 udah check out tamunya. Berarti kan tugas saya untuk membersihkan. Waktu saya mau masuk ke kamar itu sedikit terbuka gitu ya. Sedikit terbuka, dan ketika saya intip dari luar, seperti ada pasangan yang saling bertindih gitu. Saya bingung dong gitu. Saya pastikan, katanya di sini tamunya udah check out, kenapa masih ada orang? Saya nggak berani dong sebagai karyawan hotel, saya nggak berani langsung masuk. Saya turun ke bawah, saya tanyakan ke bagian resepsionis, bener nggak sih di sini ada tamunya udah check out gitu? Udah bener kok ini gitu. Mau nggak mau saya pastikan memang bener-bener check out gitu. Ya udah sana balik lagi kerjain lagi gitu kan. Bersih-bersih. Antara iya dan tidak, iya karena saya masih bingung, iya karena memang itu sudah tugas saya gitu kan. Mau gak mau saya balik lagi ke lantai 7 di situ, dan ternyata waktu saya perlahan buka, gak ada apa-apa gitu. Ya mungkin waktu itu saya masih berpikir, halusinasi aja kali ya gitu kan ya gitu. Oke, perlahan saya masuk. Ketika baru 5 menit saya di situ, namanya bersih-bersih kamar kan ya, bersih-bersih spray dan sebagainya. Saya tuh ada sedikit bau-bau anyir darah gitu. Tahu kan bau anyir darah kayak apa? Aku kira masih berpikir aja, mungkin itu cicak, cicak yang udah mati kayak apa, dan itu sulit ditemukan kan di mana gitu. Waktu itu sempat, ini tamunya bau enggak sih gitu. Bau, tahu ada bau anyir darah nggak ya gitu. Cuman ya mau gimana lah, gue udah check out gitu. Terus setelah, ya udahlah saya bersihin kamar dulu. Habis itu saya rencananya mau nyari itu sumber aroma dari mana gitu. Tapi setelah itu baru beberapa menit saya bersihkan, saya itu mendengar sayup-sayup ada suara desahan dari arah kamar mandi. Dan suara desahan itu kayak selang-seling antara shower, tahu kan? Shower yang hidup dengan suara desahan. Bisa membayangkan kayak apa? Yeah. Nah, di situ saya bingung, ini cuman halusinasi lagi atau memang masih ada tamu ini gitu kan? Saya rencana mau turun ke bawah nanyain lagi daripada saya dimarahin lagi gitu kan. Mendingan saya inisiatif lah, saya buka gitu. Saya totok dulu pintu kamar mandi. Masih ada suara ketika saya buka, gak ada apa-apa, emang kosong gitu. Nah, saya bingung kan, udah, ya saya balik lagi, saya bersih-bersih lagi. Habis itu selang beberapa menit lagi, ada kayak suara minta tolong. Sayup-sayup minta tolong, suara perempuan. Saya gak tahu lagi nih, ini halusinasi atau memang ada yang sengaja mengganggu, saya tidak tahu. Oke ya. Itu hari ketiga saya training. Tapi mau gimana lagi, saya kalau balik ke bawah lagi sebagai anak yang baru training, takutnya dimarahin sama bos gitu kan. Ya udah bersihin aja, orang gak ada apa-apa gitu. Paling dibilangin kayak itu. Mau gak mau memang saya harus terpaksa membersihkan. Saya bersih-bersih gitu kan, selesai. Saya keluar dengan maksud nyari aroma pengharum ruangan. Takutnya masih ada aroma anyir darah gitu kan. Saya keluar nyari aroma pengharum ruangan, saya balik lagi udah clear, nggak ada apa-apa. Nah di situ saya masih bengong, masih bingung mau cerita sama yang lain, saya takut gitu kan, takutnya dikira mengada-ada, takutnya sebuah alasan karena saya nggak betah kerja di sini atau apa gitu kan. Saya masih menimbang untuk bercerita, akhirnya saya nggak bercerita. Oke ya, itu baru hari ketiga kalau nggak salah, ini kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu ya. Kesini-sini ternyata gak cuman itu aja. Malam-malam sekitar, saya lupa itu hari keberapa itu ya. Malam-malam saya tuh dapet tugas membersihkan lantai 7. Lantai 7 hotel itu, nah tepat di depan kamar nomor 27, lantai 7. Itu saya melihat seorang perempuan usia-usia, kuliah usia berapa sih Bang ya?
antara 22 sampai 22 lah ya, usia-usia kuliah gitu, keluar cuman pakai baju renang. Baju renangnya enggak seksi-seksi banget sih, standar aja ya gitu. Dia keluar dari kamar, tutup kamar, senyum ke saya. Ya saya pikir tamu gitu kan, memang hotel kami menyediakan kolam renang ada di bawah gitu. Saya pikir tamu, ya udah gitu. Halo gitu ya. Dia enggak ngomong sih, cuman saya mencoba untuk menyapa tamu kayak apa sih gitu. Dia enggak jawab, cuman senyum, masuk lift, selesai gitu. Ya saya bersihin biasa, saya gak bersihin kamar, cuman bagian depan aja gitu kan, saya rapi-rapi gitu. Pas turun ke bawah, saya sempet ngobrol iseng, sebenarnya ngobrol iseng, iseng ke resepsionis atau teman-teman yang ada di bawah gitu. Kok waktu musim hujan, sekitar Desember ya, Desember kan musim-musimnya udah kayak apa ya, kok ada ya tamu jam segini ke bawah renang gitu. Padahal kan dingin banget ya gitu. Tamu lantai berapa gitu kan, teman saya nanya, lantai 7 enggak deh, kayaknya malam ini paling atas di lantai 5 tamu, lantai 7 kosong. Serius, saya bilang gitu kan, serius gitu. Terus saya enggak terlalu memperhatikan gitu kan, karena saya harus ke sebuah tempat lain, dari situ saya melewati kolam renang. Saya benar-benar melihat cewek tadi tuh berenang sama laki-laki. Dia keluar sendirian kan. Di situ saya melihat laki-laki, cuman laki-lakinya itu antara ada, kadang hilang, kadang ada, kadang hilang, kadang ada gitu. Cuman karena itu masih malam dan mungkin saya meragukan penglihatan saya sendiri, meragukan kemampuan penglihatan sendiri. Saya balik lagi ke resepsionis gitu. Gimana sih lu, orang itu tadi renang noh, renang ada gitu kan di kolam renang gitu. Lu salah lantai kali, lu lantai 5 mungkin gitu. Kagak, lantai 7, orang gue dari lantai 7 kok turun gitu kan. Ternyata waktu dibuka lagi, resepsionis bingung juga, ikut penasaran, dibuka kan. Nggak ada Neng, cuman lantai 5 doang malam ini, nggak ada di lantai 7 gitu. Saya lebih penasaran lagi dong, saya balik ke kolam renang, ternyata nggak ada. Itu cewek sama cowok nggak ada, kolam renang kosong. Oke ya, saya bingung lagi di situ. Oke, nggak cuman itu, beberapa hari kemudian, jadi hotel kami itu memang memperbolehkan tamunya pesen GoFood atau GrabFood ya, delivery order lah. Cuman peraturannya memang tamu nggak boleh ngambil di lobby. Jadi itu GrabFood drivernya naruh di pos security, nanti tamu yang akan ditelepon buat turun ke bawah. Gitu peraturan gitu, karena nggak memperbolehkan, jadi ada perantara security gitu. Suatu saat bagian room service dapat telepon gitu kan, dari pihak security, bukan dari pihak kamar, bahwa minta tolong diambilin makanan yang pesenan dari GoFood gitu di security, karena saya nggak bisa turun mbak, tolong ya sebagai room service, okay lah ya, itu tugas saya. Saya turun ke bawah itu nemuin security, Pak ada titipan makanan GoFood nggak buat tamu gitu. Tamu siapa? Ya tamu hotel, maksud tamu saya sih Pak gitu. Dia bilang nggak ada driver Gojek atau Grab nggak ada yang naruh makanan di sini. Ada Pak, orang saya dapat itu pesanan dari lantai kamar 27, lantai 7 itu satu kamar, selalu di kamar itu gitu. Nggak ada Neng gitu kan, security-nya gitu, nggak ada, serius gitu. Wah ini mana yang miss, saya balik ke resepsionis gitu kan. Saya tanya, Mbak ada tamu nggak di lantai 7 nomor 27 gitu. Dicek sama resepsionis, nggak ada nginep di kamar itu, kosong malam itu gitu. Nah, saya bingung lagi toh. Itu ketiga kali di kamar yang sama, di lantai yang sama gitu. Saat itu juga sebenarnya saya pengen tanya ke teman-teman, entah itu security, entah itu teman-teman kita ya. Cuman lagi-lagi takutnya saya butuh banget kerjaan saat itu, takutnya itu mereka ngiranya itu alasan saya untuk enggak betah kerja di situ, gitu kan. Saya keep sendirilah. Oke, seperti biasa, saya mencoba untuk
kalau memungkinkan saya bisa menghindari lantai 7, saya mencoba untuk menghindari lantai 7 gitu ya. Apalagi di kamar nomor 27, itu benar-benar saya hindari kalau bisa, cuman ternyata gak bisa gitu. Setelah itu memang kejadian di lantai 27 itu udah gak ada lagi. Cuman bukan berarti saya bebas. Setelah itu saya kayak, jadi kayak psikologi saya itu kayak ada sengaja yang meneror, tapi saya gak tahu siapa. Jadi mungkin saya emang sih saat itu saya mengalami namanya problem keuangan, namanya juga baru di PHK kan. Saya butuh uang, keuangan keluarga lagi limbung gitu. Saya memang tertekan di keuangan. Cuman masa iya sih tertekan di keuangan, dan keuangan juga hanya sedikit limbung, gak sampai ambruk, gak sampai punya utang pinjol, enggak. Masa saya sampai sedepresi ini? Saya tuh kayak ada tekanan, tapi saya gak tahu ini tekanan dari mana. Apalagi kalau baru kerja di lantai 7, di depan kamar 27 gitu. Misalnya saya di pantry nih, kayak ada bisikan. Jadi orang depresi kayak apa sih bang gitu ya, kayak merasa lelah, kayak merasa sulit tidur, kayak merasa setiap, kayak ada halusinasi orang untuk lu bunuh diri, lu ngapain hidup di sini, lu hanya jadi orang gak berguna, nyusahin orang gitu. Tapi itu saya masih waras, saya nyusahin siapa gitu. Saya gak pernah nyusahin siapa-siapa, tapi kayak di teror gitu, saya bingung sendiri. Sampai suatu saat saya pulang, jadi karena mungkin namanya psikologis lelah ya bang, jadi saya kebawa karena lelahnya tuh tiba-tiba saya tertidur gitu. Dan ketika tertidur itu, setiap saya tidur saya kayak ada mimpi sebuah kejadian yang namanya cerita kayak bersambung gitu. Mimpi malam ini saya mimpi, besok mimpi lagi, dan itu ceritanya bersambung. Oke, mungkin namanya mimpi sayup-sayup, tapi saya masih ingat waktu itu mimpi saya. Jadi memang kayak malam pertama, atau enggak, saya enggak tahu malam atau siang, lupa saya. Cuman mimpi pertama itu saya melihat ada pertengkaran antara laki-laki dan perempuan, tapi saya enggak tahu siapa nih. Jadi kayak saya dihadapkan pertengkaran, si laki-lakinya kayak maksa perempuan, tapi maksa apa saya enggak tahu. Yang penting perempuan ini gak mau dipaksa. Usia mereka gak terlalu jauh sih sebetulnya, cuman saya gak bisa melihat wajah mereka. Tapi dari karakter suara, dari karakter tubuh gitu kan, dari fisik, segi fisik kayak gak terlalu jauh deh gitu. Pertengkaran itu, cuman mimpi itu aja gitu. Oke, selesai. Setelah saya bangun, saya kayak ada habis lari maraton Bogor Bekasi gitu kali ya. Saking capeknya saya di mimpi itu. Oke, itu mimpi pertama ya. Kedua, mimpi dengan sosok yang sama, dua-duanya nih. Cuman saat itu si cewek ditarik terus dibenturkan ke tembok gitu posisi. Saya sempat teriak waktu itu, teriak dalam mimpi saya masih merasakan. Cuman abang kalau pernah gini, abang pernah gak sih kalau mimpi kayak jatuh terus tiba-tiba kebangun gitu? Yeah, pernah. Nah yeah, gitu. Itu mimpi di situ, dan kayaknya tuh saya ngerasain si cewek itu, si pukulan terhadap si cewek itu kayak ngenai saya. Jadi kayak saya terbangun gitu ya. Gitu. Itu mimpi yang kedua. Mimpi yang ketiga, saya tuh masih inget. Jadi kayak apa ya? Di cewek itu ditarik, kemudian dibangun ke tempat tidur, ditindih sama laki-laki itu. Okay. Itu kejadian ketiga. Tapi ceweknya masih berontak, nggak mau. Tapi namanya laki-laki mungkin kalah, ceweknya kalah, kalah tenaga ya. Jadi si laki-lakinya itu yang berhasil. Dan mimpi yang keempat itu benar-benar mereka itu kayak bersetubuh, dan si ceweknya teriak-teriak, tapi cowoknya diem aja. Itu 4 kali mimpi. Oke, saya nggak tahu ini, saya waktu itu nggak tahu, menganggap oh itu hanya bunga tidur, bukan sebuah petunjuk waktu itu ya. Oke, kemudian itu mimpi selama saya kerja di situ. Saya alamin mimpi 3 kali saya mimpi di rumah, 1 kali ketika saya tertidur di kerjaan karena saking capeknya saya itu ya. Oke, terus ini yang
saya tuh hampir-hampir selesai masa training saya. Saya hampir-hampir selesai masa training, waktu itu saya pulang, saya lapar, kan? Makanan di hotel habis. Saya lapar pulang, habis gajian gitu kan nyumbang. Saya pengen ya kayak mentraktir diri sendirilah ya gitu, cuman makan apa ya gitu. Waktu saya jalan dari hotel sedikit, saya ketemu pecel lele, tahu kan yang Mbak ya? Pecel lele di jalan gitu. Waktu itu saya udah pakai baju seragam hotel, tahu kan kalau di hotel biasanya di seragam gitu. Saya masuk pecel lele, saya pesen menu. Kemudian si teteh, saya nggak tahu ya, pokoknya penjual pecel lele nanyain saya gitu. Mbak kerja di hotel sana ya gitu. Iya Bu, kok tahu? Ah, dari bajunya jadi saya tahu itu. Anak baru ya gitu. Iya Bu, baru sebulan lebih sedikit lah gitu. Kok tahu gitu? Saya pernah Mbak kerja di sana gitu. Oh, tapi udah lama. Saya udah beberapa tahun lah, 2 tahun ini saya pindah gitu. Kenapa keluar gitu? Capek Mbak gitu. Gitu. Tapi dia waktu itu ya udah saya makan kan. Saya makan sampai selesai. Si teteh tuh ngelayan yang lain, yang lain gitu kan. Waktu enggak tahu kenapa selesai makan itu saya enggak langsung pulang. Saya masih kayak bengong, kayak enggak tahu, kayak saya lagi malas pulang. Padahal di rumah juga enggak ada masalah apa-apa sebetulnya gitu. Kemudian si teteh ngajak ngobrol, waktu itu pembeli juga udah agak senggang ya, si teteh ngajak ngobrol gitu. Pernah menemuin teh, mau nanya dong gitu. Emang kenapa? Saya mau tanya apa? Pernah enggak nemuin kejadian aneh di hotel gitu? Hotel mana? Ya hotel tempat teteh kerja, dia bilang gitu. Emang kenapa? Saya gak mau cerita dulu. Saya pengen tak kali aja ceritanya sama saya gitu. Dulu teh, tahu gak? Di lantai 7 itu ya, waktu saya kerja di situ, ada kejadian aneh loh gitu. Sampai bawa-bawa polisi gitu. Kejadian aneh apa gitu kan? Tamu nginep gancet dan tuh meninggal gitu. Oke. Di nomor 27. Kamar nomor 27. Aku nanya dong. Nah, tuh tahu. Pasti pernah ya mengalami kejadian aneh ya. Gitu. Enggak, saya pengen dulu ceritanya gimana? Saya enggak mau banyak cerita. Okay. Saya tipe orang yang suka mendengarkan daripada saya banyak bercerita. Jadi udah beberapa tahun yang lalu si teh memang itu dirahasiakan pihak hotel dan kayaknya juga enggak di-up di media gitu kayaknya ya. Aku juga enggak tahu, enggak terlalu, dulu kan belum seviral sekarang ya sosmed ya, masih zaman-zaman dahulu. Jadi ceritanya itu ya. Jadi itu ada tamu sekitar, memang si perempuannya itu usia kuliah gitu, sama bapak-bapak umur 27 tahun dari KTP-nya ya. Jadi biasa disitulah ya, di hotel itu lagi berhubungan dan tiba-tiba meninggal bapaknya dalam keadaan gancet gitu. Tapi laki-lakinya dulu yang meninggal gitu kan. Gitu kan terus teriak-teriak gitu kan, ada tim dari hotel karena udah meninggal posisinya itu. Karena udah meninggal, si ceweknya belum, terus dibawalah ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit, karena mungkin ceweknya juga kehabisan ini ya, tenaga ya, meninggal di rumah sakit ceweknya. Jadi gak tahu ini visum dari dokter, jadi si bapaknya tadi tuh kayak kena serangan jantung. Jadi mungkin terlalu banyak pakai obat penguat gitu kan, jadi jantung pas saat berhubungan kayak serangan jantung dan langsung meninggal gitu. Jadi serangan jantung dulu baru gancet. Itu visum dari dokter ya. Tapi enggak tahu realitanya itu, katanya dokter kayak gitu. Kemudian si ceweknya meninggal di rumah sakit. Karena mungkin kehabisan tenaga ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, setelah sekian minggu kemudian ternyata terkuak identitas si cewek sama cowok ini. Sebetulnya ceweknya ini adalah anak tiri dari si bapaknya ini. Jadi ceritanya begini.
si ibunya cewek ini itu sudah lama bercerai dengan suaminya. Padahal ibunya tuh udah usia 40 ke atas. Ibunya itu membiayai anaknya perempuan itu sebagai LC. Tahu kan? Nah, di LC itu ketemulah sama laki-laki. Nah, kemudian menjalin cinta sampai menikah sama ini laki suaminya ini. Okay. Rentang umurnya terlalu jauh kan? Mungkin ya 29 sampai 40 lebih gitu. Sedangkan di rumah itu ada anaknya cewek yang mungkin lagi ranum-ranumnya kali ya. Ya Bang ya, umur segitu ya. Ternyata si bapaknya ini, si ibunya ini kadang kalau kerja gimana sih malam ya? Si bapaknya ini bekerja sebagai seorang jual beli mobil, tau nggak? Makelar gitu kan. Jadi kan nggak setiap hari keluar gitu. Dan di dalam itu dia ternyata suka sama anak tirinya. Dan itu dipaksa di rumah nggak mau. Entah kenapa diiming-imingin atau apa, akhirnya anaknya dibawa ke hotel itu. Terjadilah kayak gitu. Gitu. Dan aku gak tahu ya, itu tuh versi ceritanya si penjual pecel lele yang pernah bekerja di hotel itu gitu Bang, ceritanya kayak gitu. Ya memang setelah itu kayak aku sih setelah tahu kejadiannya kayak gitu, memang kadang sering ada, masih sampai aku resign kerja itu masih ada. Cuman gak se-ekstrim ketika aku belum tahu ceritanya. Suara tangisan atau suara lirihan atau suara desahan saat kamar itu, bahkan kamar itu kosong, gak ada tamu yang datang, masih terdengar ada sayup-sayup gitu kan, kayak apa kan hotel bintang 3 gitu. Ya udah kayak gitu sampai akhirnya aku resign. Dan sepertinya memang manajemen hotel itu merahasiakan itu kayaknya ya, karena mungkin berbagai pertimbangan lah ya, itu dirahasiakan, bahkan termasuk sama karyawan-karyawan baru. Dan ketika aku masuk di situ kayaknya tuh juga karyawan masih pada baru-baru semua gitu. Enggak semua sih, sebagian gitu. Kayaknya kayak gitu. Dan itu juga kayaknya enggak, karena belum sosial media belum kayak sekarang, enggak terlalu banyak orang tahu juga kayak gitu. Itu sih, Bang. Berarti di sana bertahan berapa bulan kayaknya? Setahun lebih kali ya? Setahun lebih. Iya. Enggak sampai lama sih kayak gitu. Maksudnya saya bekerja di sana kan? Iya. Enggak sampai lama. Nah, terus setelah banyak kejadian itu tapi tetap masih difungsikan ya, kamar 27 itu. Masih difungsikan. Apalagi kalau pas rame-rame ya, kadang hotel rame kan ya. Itu tingkat kayak 10 deh, 10. Ya masih penuh, masih dipakai kayak gitu. Masih difungsikan. Jadi kayak manajemen hotel kayak merasa gak ada apa-apa. Sofan kayak kamar yang lain gitu. Emang sengaja dirahasiakan. Kayak biasa aja. Iya, ya. Kayak gak pernah ada apa-apa. Tapi kalau mungkin kalau karyawan-karyawan lama nih jarang nih di bukan, mereka udah paham nih. Kalaupun ada diganggu, mereka diam aja gitu. Iya, iya kayak gitu. Kayak gitu. Cuman akunya setelah itu juga gak berani nanya di manajemen hotel gitu. Gitu. Karena ya udahlah, emang mungkin kejadiannya gitu. Ya udah gitu, sebatas tahu aja kayak gitu. Tapi di situ cuma kejadian gancet itu aja yang jadi apa namanya? Kayak kejadian orang meninggal atau yang lain-lainnya itu. Aku sih enggak tahu ya, Bang ya. Cuman memang yang aku tahu ya kejadian itu. Kalau mungkin ada, cuma lagi-lagi dirahasiakan kayaknya. Aku digodanya di nomor 27, lantai 7. Satu kamar itu doang. Gak ada yang lain. Kayak gitu. Pernah ngelihat tiba-tiba kayak ada orang keluar dari situ, masuk lift. Udah hilang. Gitu. Namanya lift nih, setahu aku ya Bang, kita masuk lift turun kan, ada tandanya turun kan? Yeah. Lift itu stay. Enggak turun, enggak naik. Bingung dong, saya takut. Saya takut. Saya coba di situ, masih untungnya saya lift enggak ya? Lift tangga bingung saya. Akhirnya pas ada room boy, "Ayo, mau ke mana?" gitu. "Turunlah," gitu kan. Udah malam waktu itu, di atas jam 12. Room boy turun, ya udah saya ikut gitu. Ternyata enggak ada apa-apa di dalam. Padahal itu lift stay loh, Bang. Enggak ada naik turun, enggak ada.
kan ada itu kan tanda naik turun kan ada, itu nggak ada, stay aja situ. Tapi yang banyak diganggu rata-rata karyawan, kalau pengunjung nggak ada yang ini. Wah, saya nggak tahu bang kalau itu. Kalau karena saya nggak cerita ya, saya nggak cerita sih. Pernah sih memang ada selentingan gitu, tapi ya nggak terlalu heboh juga gitu. Itu kayaknya kalau pengunjung saya nggak ada laporan, nggak ada laporan ke manajemen gitu. Jadi nggak tahu juga saya. Tapi kayaknya dapat cerita detailnya itu detail nggak sih, kayak dia gancet itu nggak cuma sekitar aja. Tadi kan kayak bilang bahwa si ini meninggal duluan nih, si cowoknya nih, berarti bapak tirinya nih, anak tirinya belum iya. Dan akhirnya sampai rumah sakit meninggal juga nih si cewek. Nah, si istrinya gimana? Waduh, itu yang nggak tahu saya. Cerita selanjutnya kan itu saya nggak tahu, nggak diceritain gitu. Mungkin kan, dulu tuh masuknya kayak di koran-koran gitu kali ya. Saya nggak tahu juga. Mungkin entah ada beritanya atau enggak, saya nggak tahu. Itu tuh kan cuman di kejadian kan. Dan itu udah lama banget, udah tahun 2016 apa 2000, lupa saya. Udah hampir 10 tahun yang lalu gitu. Gitu. Dulu kan enggak mungkin ada, cuman saya enggak tahu gitu. Atau enggak ada, atau memang sengaja pihak manajemen hotel menutup ini. Tapi kalau yang dia menampakkan itu dengan wujud manusia ya, enggak wujud yang serem-serem enggak. Gitu. Saya enggak pernah melihat wujud serem. Memang pernah kayak ada, bang tahu hologram kan? Mungkin kalau dalam tingkatan di atas orbs, tahu istilah orbs tahu. Nah, di atasnya saya pernah sekali memang di depan lift di lantai 7, cuman bukan di itu, kayak hologram gitu kan. Kalau mungkin abang pernah tahu lah, kalau halal mistis kayak itu kan bentuknya berbeda-beda kan, kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Terus saya pernah pakai kamera, waktu kamera saya masih punya kamera digital tapi yang pocket, tahu kan? Di situ saya nggak sengaja di lantai situ 7 situ, di depan situ, jadi kamera saya tuh ada kayak titik-titik putih gitu, tahu kan? Itu ops ya di situ. Iya, saya kaget waktu itu, padahal kamera Capnel pocket kayak apa sih, resolusinya nggak tinggi-tinggi banget kan, itu bisa ngedetect itu dalam bentuk orbs gitu. Gitu. Cuman di situ spotnya di situ aja, sama di kolam renang tadi. Yang lainnya emang nggak ada, nggak pernah. Entah saya nggak pernah menuin, atau entah ada tapi saya nggak pernah menemukan, atau memang nggak ada, saya nggak tahu. Gitu. Ini berarti kalau untuk posisi si pasangan ini. Mereka kan gancet ya, cowok dulu yang meninggal. Nah ini dia, mereka tuh di kasur. Iya, di kasur, di posisi nih saksi mata ya. Oke, dulu karena menurut si saksi mata ya. Iya, di kasur dalam posisi misionari aja, ceweknya di bawah, cowoknya di atas. Oh, itu namanya misionari. Iya bang. Pasti sih, saya harus menjelaskan ke abang sih. Ya terserah lah mau istilahnya apa. WOT baru tahu beberapa minggu yang lalu. Oh gitu, apalagi belum style yang lain ya bang ya. Belum, polos saya orang. Oh iya gitu. Oke, lanjut. Terus memang ada beberapa teman sih. Jadi seringnya itu gangguan di lantai itu tuh kayak telepon. Jadi kalau kita namanya kita bekerja di room service kayaknya, room boy, kita kan punya ruangan sendiri buat. Jadi kalau misalnya nih ada tamu butuh apa gitu kan, nelpon ke kita gitu kan. Seringnya dapat telepon kayak fake telepon dari kamar itu kayak kayak saya tadi yang dapat telepon dari suruh ngambilin dari Gojek itu, dari GoFood itu, ya gitu sering gitu kan. Butuh apa? Ternyata waktu di sana kamar dalam keadaan terkunci dan itu nggak ada tamunya. Ditanyain ke resepsionis, nggak ada yang nginep di situ gitu. Posisi kayak gitu emang ya, mungkin kayaknya ini sebenarnya mungkin dari teman-teman tuh ada yang digangguin, cuman
kayaknya dari manajemen hotel memang keep silent ya. Jadi sengaja biar gak merusak bisnisnya. Gimana sih Bang? Coba sekarang iya, abang, kalau terkenal nih hotel ini terkenal angker. Kecuali orang-orang yang memang apa jiwa adventure angkernya oke lah ya, baru mau. Lah kalau yang penakut mah mana mau, mendingan milih yang lain kan. Iya, Jakarta betul. Banyak hotel gitu kan. Mungkin gitu Bang gitu. Mungkin sengaja di ya di keep silent lah sama pihak manajemen hotel gitu. Kayak gitu. Atau kalau mungkin pernah sih memang kita pas meeting, saya masih ingat itu bukan meeting, briefing ya. Kalau kita mau kerja kan briefing gitu kan. Pernah dari supervisor kita ngomong, wah namanya begituan mah jangankan di hotel, gereja, di masjid aja ada kan gitu. Jadi kayak seakan-akan itu bukan sesuatu hal urgent, hal penting yang harus dibikin ribut gitu. Kayak gitu. Itu kayaknya sih kayak gitu sih gitu. Cuman memang setiap kayak bau anyir dah, suara rintihan-rintihan, terus kayak suara teriakan-teriakan halus, kayak teriakan jauh gitu Bang. Itu masih sering terdengar untuk di depan kamar itu kayak gitu. Dan itu ada malam-malam tertentu enggak sih kayak dengar suara kayak gitu atau ngelihat wujud ya apa namanya dua orang ini? Kalau malam tertentu sih enggak, cuman jamnya. Jamnya. Selalu nyaris di atas jam 9 malam. Oh. Kecuali pas saya pas ada orang, saya cerita yang awal check out tadi kan. Itu kan saya bersih-bersih kamar itu siang. Waktu itu siang sekitar jam 12-an apa ya? Jam 11 apa jam 12 lah ya, waktu-waktu check out tamu kayak gitu. Itu siang. Selebihnya malam. Kayak gitu. Mungkin awalnya saya bilang mungkin mereka cuman pas siang-siang itu kayak kalau orang Sunda punten gitu ya. Jadi kayak memperkenalkan diri gitu kayaknya. Gitu gue. Ini aku ada loh di sini kayaknya sih, saya juga nggak tahu kayak gitu apa maksudnya kayak gitu. Oke, okay. Nah saya penasaran sama yang suara kayak ya, di kamar mandi itu ya, suara desahan sama suara shower air ya. Ya campuran. Campuran. Ya. Nah itu desahan orang kesakitan. Ah si abang. Atau apa nih? Desahan orang lagi berhubungan, lagi ML. Oh. Masa iya saya harus terangkan sih Bang? Iya. Ya saya harus terangkan dengan desahan juga kan enggak? Atau saya perlu nih saya terangkan nih gimana? Iya, soalnya kan enggak, maksud saya gini. Ada dua kan desahan, au gitu kan balik ke sakit atau dia kegencet iya, atau dia dipukul apa-apa. Aus. Misalkan itu kayak gitu. Iya. Ada desahan yang desahan enak kayak ya, gitu ya mungkin. Desahan enak. Dan itu udah duanya mereka. Enggak, perempuan doang. Oh. Iya. Cuman ya perempuan doang sih. Berarti ini perempuan kalau misalkan ini anak tirinya berarti dia udah mau dong ya. Ya kan di rumah enggak mau dia ya di rumah. Ya. Akhirnya dibawalah ke hotel gitu. Ya pasti mau. Cuman mau dalam artian mau secara sadar atau dipaksa ini saya nggak tahu gitu. Yang penting berdesah aja. Iya gitu. Namanya laki-laki kalau udah ada maunya ada aja caranya kan. Iya gitu. Benar. Apalagi tuh tinggal serumah kan. Seandainya pergi bareng di mobil juga tetangga gak bakalan tahu, ya. Curiga gitu. Betul. Gimana anaknya gitu kan. Gitu. Tapi kan lama-lama curiga juga tetangga lah itu anak tiri kok bisa sampai nempel gitu apalagi udah dewasa ya gitu. Mungkin kayaknya dan kecurigaan itu terbukti saat peristiwa itu gitu mungkin. Mungkin saya juga nggak tahu gitu. Tapi yang pasti memang ya ibunya mungkin terpukul kali ya, ya juga nggak tahu juga nggak ada cerita ke situ gitu. Udah dari pihak kepolisian juga udah itu doang gitu selentingannya gitu katanya gitu sih ya. Makanya ya jangan main-main ya sama apa namanya alat kelamin perempuan. Iya. Salah-salah bukan kenikmatan ya, langsung bablas ya Bang ya. Iya makanya.
Tapi orang kalau laki-laki kalau udah di ujung tanduk mah mana mikir ke situ, Bang? Iya. Ya mikirnya udah ayo aja gitu. Iya benar. Ya namanya itu entar kalau udah selesai baru tuh berpikir dia. Iya. Oh, ada penyesalan, ada ini, tapi nanti diulangin lagi gitu iya. Kebanyakan laki-laki. Kayak ya. Kayak kapok makan cabe, udah pedes ah udah, besok ya lagi kayak gitu. Tapi ini udah enggak menyesal lagi, udah out bablas gitu. Ya kan udah meninggal. Akhirnya meninggal. Iya. Oke, nah di sini ada lagi nggak nih kejadian-kejadian mistis yang mungkin Kak Yaya lupa nih? Oh, ya baru ingat Bang. Coba ini kejadian udah lama ya, after itu sebelum saya resign. Ya, okay. Mungkin sekitar setahun lebih kemudian ya. Saya ingat waktu itu malam hari terakhir saya kerja di situ, saya juga dulu saya di training, saya training orang gitu kan, pengganti saya okay. Kan. Waktu itu lagi-lagi saya habis ya udah anak training saya gitu kan, anak training saya ya udah kamu kerja ini sesuai dengan yang saya ajarkan. Nah saat itu tuh aku bener-bener rasanya tuh mata ngantuk, badan capek dan bener-bener ngantuk yang nggak bisa ditahan. Okay. Saya ketiduran, bener-bener saya ketiduran waktu itu. Datang mimpi dari cewek yang sama di mimpi saya setahun yang lalu gitu. Waktu itu datang dengan muka antara sedih, pengen nangis, tapi ketakutan. Bisa membayangkan kan, okay. Akumulasi sedih, pengen nangis, ketakutan. Nah, si cewek ini datang, dia bilang, intinya bilang, tolong aku gak mau ini. Tolong sebelum seandainya aku masih punya umur, tolong lepaskan gancetku ini gitu. Iya. Okay. Jadi aku nggak mau sampai nanti, ya intinya keluarganya malu lah dengan kejadian kayak gini, kejadian yang sama sekali sebenarnya nggak dia inginkan kayak gitu. Jadi kayak dia kayak teriakan-teriakan, bukan teriakan ya kak, ya kayak rintihan. Abang pernah, kalau saya pernah nih ya, denger kayak rintihan kuntilanak kayak mana sih ya. Antara nangis, marah, sedih, kayak gak rela kalau dia mati. Kayak ada sedikit dendam tapi dia gak bisa meluapkan itu. Kayak gitu. Jadi kayak minta dilepaskan gencetannya itu. Gitu aja sih, cuman tiba-tiba saya terjaga, saya harus ngapain, bingung gitu. Ini juga dikubur di mana, kayak gitu nggak tahu. Cuman waktu itu mungkin kata orang gitu, kalau dia datang berarti dia kayak minta doa gitu ya. Saya juga nggak tahu ya kayak gitu, cuman itu masih melihat wajahnya. Jadi di wajahnya tuh kayak akumulasi antara kemarahan, kesedihan, terus ada sesuatu yang pengen dia ungkapkan tapi dia tidak bisa, ada sedikit pembelaan diri yang ingin dia sampaikan tapi dia tidak bisa, tapi dia juga sedih kayak gitu, kayak nggak menerima nasib yang menimpanya, sebuah takdir yang terjadi bukan karena kesalahan dia. Tahu kan kemarahannya kayak apa, wujud wajahnya kayak apa, kayak gitu. Itu tapi aku bisa apa? Aku bisa ngapa-ngapain kan? Ya, kayak, orang lain ya. Iya. Orang lain, iya. Gitu. Kayak dia menyampaikan pesan, datang untuk menyampaikan pesan. Kayaknya dia dari kejadian awal sampai ending saya di situ, kayak dia tuh datang untuk menyampaikan pesan. Jadi kayak pesan tuh beruntun gitu, memahami kejadian awal sampai akhir. Di kisah kehidupan dia sampai kematiannya dia kayak gitu. Gitu sih. Bisa kan Bang? Iya, memahami. Iya, paham. Iya. Itulah tadi ya teman-teman ya. Seperti yang saya sudah bilang, jaga alat kelaminmu. Jangan pergunakan di sembarang tempat. Iya. Betul ya? Iya, termasuk di hotel sekalipun. Iya, termasuk di hotel sekalipun. Iya. Kecuali sama pasangan sah, nah, kita sendiri. Iya, itu boleh lah. Itu boleh. Iya. Tapi kalau untuk berbuat ya zina dan lain-lainnya,
ya resikonya panjang. Iya. Yaitu yang bikin kita malu adalah hal-hal yang tak terduga seperti itu. Iya. Bahkan enggak hanya gancet aja nih, iya. Kayak ya banyak dulu berita ada juga kan orang yang jantungan kebanyakan dari bapak-bapak ya. Iya. Bapak-bapak jantungan saat melakukan hubungan badan di mana dulu, di panti pijat atau apa gitu. Iya, sering. Sering kan itu, dan itu bukan cerita semu belaka, Pak, ada beritanya juga. Emang gitu. Banyak kayak gitu. Rata-rata pada minum ini, obat penguat, iya. Makanya. Nah, kalau udah tua kan paling berapa menit ya, gitu ya. Kali itu kan menit, bisa berapa jam gitu. Ya. Makanya pakai obat kuat. Iya. Karena udah ketuaan itu tadi enggak bisa menguatkan badan kita. Iya, Akhirnya ya udah. Goodbye gitu. Jadi mungkin si perempuannya juga kalau dalam medisnya kan kejang otot ya. Iya, nah di situ. Jadi kejang otot enggak siap. Dalam keadaan enggak siap dia. Betul, enggak tahu si pasangannya ini apa ya? Kejang beneran. No comment. Kejang beneran, akhirnya terjadi kejang-kejangan. Tapi kalau gancet ini sebenarnya bisa dijabarkan, dijelaskan secara medis bisa sih sebetulnya, betul. Gitu. Cuman memang dari namanya pendapat orang ya, ada yang berpikir tergantung mindset orang yang menerima itu. Ada yang mengatakan tuh kalau orang dokter pasti medis dijelaskan bisa. Cuman kan namanya kadang orang awam mistis yang masuk mitos sih gitu kan. Itulah. Oke, Kak Yaya. Siap. Terima kasih nih buat waktunya. Siap. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya yang agak sedikit gitu. Oh, enggak apa-apa. Oke, teman-teman, ya itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Yaya. Ya. Jangan lupa untuk support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858-47683 atau di 0852-1234-5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Yaya, terima kasih buat waktunya. Ini makasih banget loh diizinkan main di studio ini. Sama-sama, Kak Yaya. Diminum, Kak Yaya. Kayak dari tadi belum minum-minum. Sukses buat channelnya. Makasih, Kak Yaya. Sampai jumpa. Oke.